Dan untuk ahli balistik yang mulia, saya agak meragukan yang mulia karena banyak kejanggalan-kejanggalan dari hasil dari ahli tadi berupa. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Terdakwa Justice Kolaborator atau saksi pelaku Richard Eliezer ragukan keterangan saksi ahli balistik Arief Sumirat dalam lanjutan sidang tewasnya Brigadir J. Pernyataan tersebut disampaikan Richard di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022, saat menjawab pertanyaan dari Hakim Ketua, Wahyu Iman Santoso. Kemudian dikatakan Richard untuk keterangan saksi ahli balistik Arief Sumirat. Richard meragukan kesaksian saksi ahli tersebut. Kemudian dalam persidangan penasihat hukum Richard Eliezer juga meragukan kesaksian saksi ahli balistik Arief Sumirat. Dan untuk ahli balistik yang mulia, saya agak meragukan yang mulia karena banyak kejanggalan-kejanggalan dari hasil dari ahli tadi berupa yang contohnya salah satu dari selongsong peluru yang mulia beserta amunisi yang bisa diidentifikasi yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami yang majelis yang akan menilai. Baik, kepada para saksi, terima kasih atas kehadirannya, utamanya kepada saksi mengenai poligraf. Saya berharap keahlian saudara di masa yang akan datang akan selalu digunakan oleh Mabes Polri, karena sering sekali ya sih untuk mengenai poligraf ini, tapi jarang digunakan.